Selasa, 9 Oktober 2018. Cabang olahraga anggar kursi roda yang mempertandingkan dua kelas yakni kelas putra dan kelas putri. Dalam babak perempat final kelas putra, Indonesia harus tertinggal jauh dari tim China dengan skor 45 berbanding 4. Begitu pula babak semifinal kelas putri. Indonesia dengan skor 30 harus menerima kekalahan dari tim China yang memperoleh skor 45.